Ada satu perkara yang sedang berlaku di sekeliling kita. Ramai orang yang hidupnya dalam tekanan. Ada macam-macam sebab kita tertekan. Ada mungkin kerana kewangan, ada mungkin kerana isu kekeluargaan, dan mungkin kerana terputus persahabatan dan atau apa sahaja yang berkaitan dengan asam garam kehidupan. Kita tak boleh lari dengan masalah dan ujian. Kerana itulah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak meletakkan beban dan masalah kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi oleh sebab itu, kita percaya pada setiap tekanan dan masalah yang dihadapi oleh seluruh anak Adam ini, yang dihadapi oleh seluruh manusia ini, ada cara penyelesaian. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Rasulullah SAW satu mukjizat yang agung sebagai satu hadiah. Kita mungkin tak nampak bagaimana keluarnya air pada celah jari jemari baginda. Kita mungkin tak nampak bagaimana Nabi berperang dengan musuh-musuh Islam di zaman Nabi. Kita mungkin tak nampak bagaimana cantiknya wajah Nabi. Itu semua mukjizat Nabi. Tapi hebatnya agama Islam dihadiahkan kepada kita satu mukjizat, satu kitab sehingga hari ini kekal bersama dengan kita. Inilah ubat kepada segala tekanan. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan menjadi pembantu, akan menjadi peneman, akan menjadi sahabat pada hari akhirat kelak. Maka sebab itu, tekanan-tekanan ini ada jawapannya dalam Al-Quran. Kalau kita bersedih, Al-Quran kata apa? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Apa segala jawapan dan juga apa saja yang kita inginkan pada setiap persoalan, pada setiap permasalahan hidup ini ada dalam Al-Quran. 1400 tahun dahulu, dalam keadaan teknologi tak berkembang, dalam keadaan kurangnya jajaran teknologi ataupun apa saja yang berkaitan dengan komunikasi, tetapi Allah Ta'ala bagi satu kitab yang mana kita boleh berbicara dan membaca kalam-kalam Tuhan. Kita tahu apa yang dikehendakkan oleh Tuhan. Jadi, kalau nak hilangkan tekanan, nak hilangkan gemuruh, nak hilangkan risau yang mendalam dalam hati kita. Ada orang yang takut teramat sangat, anxiety, tak tahu apa yang ditakut. Bukalah Al-Quran. Wala khawfun, dan janganlah kamu takut, janganlah kamu berasa susah kecuali Allah Ta'ala yang memelihara kita. Kadang-kadang kita tak sedar. Nah, ketika ini ambil Al-Quran, buka sehelai demi sehelai. Dia bukan sekadar pembantu dan penyelamat, pemberi pahala kepada kita di dalam kubur dan di hari akhirat, tetapi ini buku motivasi, manual book yang paling berkesan, yang akan mententeramkan hati kita, yang akan mendamaikan hati kita. Kalau tak guna lagi, kalau tak cuba lagi, kita tak percaya. Kalau tak cuba lagi, macam mana kita nak tahu? Jom kita buka terjemahan Al-Quran, kita baca sehelai demi sehelai, kita khatamkan. Pasti selesai masalah, tekanan akan dirawat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.